rumah. Amin. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Yang mempunyai kesusahan semoga diganti dengan kebahagiaan oleh Allah. Amin. Yang mempunyai tanggungan dihilangkan nanti tanggungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Yang mempunyai dosa semoga Allah nanti ampuni dosa-dosanya semuanya. Amin Allahumma. Amin. Para bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka bermuajah dalam rangka mempersiapkan diri kita guna untuk melaksanakan ibadah umrah, yaitu ibadah yang selalu kita idam-idamkan. Ibadah yang ingin kita harapkan adalah ibadah umrah yang mabrur. Apa ibadah umrah mabrur? Ibadah yang tidak ada lain balasannya dari Allah kecuali surga. Kenapa demikian? Karena dosa kita akan diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Namun ada syarat untuk kita mendapatkan umroh yang mabrur. Karena kalau kita kaji begitu banyak jemaah kita melaksanakan ibadah umroh, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan pahala ibadah umroh. Kelak dia